hal yang dibicarakan. Dan tentunya tujuannya adalah lebih mensinergikan lagi kerjasama BPN dengan Kejaksaan dalam menunjang program-program yang akan dilaksanakan oleh BPN. Itu yang utama. Iya, terima kasih Pak Jaksa Agung. Kami dari jajaran pimpinan Kementerian ATR dan BPN hari ini berkesempatan untuk melakukan kunjungan resmi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan jajaran tinggi kejaksaan agung lainnya. Tadi hadir lengkap Jaksa Agung Muda dan para kepala badan. Ini sebuah kehormatan, sekaligus juga kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi. Sebagai follow up, kemarin saya membuka sebuah rapat pra-operasi dalam rangka menghadapi sekaligus juga menyelesaikan berbagai sengketa perkara dan kasus pertanahan di Indonesia, terutama yang diakibatkan oleh praktik-praktik mafia tanah. Jadi kita tegas ingin memberantas mafia tanah karena banyak sekali kerugian negara, banyak sekali rakyat yang menderita. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada jajaran Kejaksaan Agung yang selama ini bukan hanya secara formal tetapi juga di lapangan telah memberikan dukungan luar biasa mensupport Kementerian ATR BPN ini di tingkat pusat maupun di daerah agar tugas-tugas kami menyelesaikan segala permasalahan tadi bisa dapat dituntaskan dengan baik.